ini ada Intan di tempat aku. Intan dapat beberapa baju donasi ini dari Koko Cencen, dari Om Komar. Nih, tuh kok. Ini ada dari Koko Komar, ada dari Umi Erna. Ini dari Lydia. Lid ini ya, ini handuk dari Mila. Ini oh iya, Lid. Ini ya handuk yang Susi si milik Kitty ini aku kasihkan ke Intan. Tan, coba Tan. Nih biar Tante Lydia-nya lihat tuh. Ini buat anak ini akhirnya aku kasihin ya gitu. Terus ini ada baju buat mamahnya Intan yang kemarin kecelakaan tangannya. Ini buat Bu Oon. Nah, ini buat tetehnya. Ada kerudung. Tuh, ada apa baju anak-anak tuh ya. Tuh, ini dikasih ini yang dari Uni Erna. Teh, ini dari Uni Erna. Ini juga dari dia. Ini juga dari Uni tuh. Yang apa jilbab hitam sama putih sama dongker itu buat Intan sekolah. Tuh. Ah, ini dari Tante Lydia. Ini dari Tante Lydia, ini dari Koko Cencen. Aku sampai apa loh? Karena aku yang sortir sendiri. Ini bajunya dari Mila ya, ini berasal dari Mila. Ini dari Lydia. Terus ini dari Lydia. Dari Lydia, dari Cita, dari Lydia, semua tuh, semua kaos-kaos. Ini handuk, ini oh, ini dari Koko Cencen semua nih. Termasuk jaket ini dari Mary ya. Salah. Iya. Itu guys. Ini kan nganterin Intan ya buat ambil. Gimana Teh? Tan seneng nggak Tan dapat donasi banyak nih kayaknya? Seneng banget. Bagus-bagus ya? Bilang apa? Bilang apa? Ya, buat Tante Mila bilang. Tante Mila udah ngasih. Tante Lydia. Tante Lydia juga makasih. Tante Erna. Tante Erna juga makasih. Om Komar juga makasih. Tante Cita. Jadi ini baksosnya campur aduk udah tuh banyak banget tuh ya. Mudah-mudahan apa tadi ada kerudung, ada rok, ada apalah buat hoodie. Sekolah, hoodie buat gaya-gaya, buat ganti-ganti, buat mamahnya juga yeah. Ya gitu. Tan sekolahnya yang bagus ya Tan ya. Janji Tan, loh. Janji. Tela nih gimana seneng? Seneng banget Bu. Seneng banget. Makasih udah ini sama Intan. Ibu juga mudah-mudahan ibu sehat selalu. Amin. Penyakitnya cepat sembuh. Amin ya Allah. Terutamanya dapat jodoh yang baik. Amin. Banget yang sayang sama ibu. Amin ya Allah. Mudah-mudahan. Amin. Jadi Intan ini adalah anaknya Ibu Oon yang kemarin kita ketahui bahwa Ibu Oon kan mengalami kecelakaan di tempat kerja sehingga mengakibatkan buntung ya tangannya ya. Gimana ibunya sekarang keadaannya? Alhamdulillah sekarang mah udah membaik. Membaik ya. Alhamdulillah gitu. Gitu ya guys, inilah salah satu profil penerima baksos kita yang di Rancalame. Jadi Intan ini juga dapat apa beasiswa sekolah sama mamanya juga dibantu tiap bulan. Mudah-mudahan ya baksos Katisha-nya jalan terus, kita semua lancar semua. Gitu, jadi bisa ngasih lebih lagi dari ini. Amin. 6 7 punya kamu kok ya. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37 item. Jadi Intan, nih Bu Nunun udah sayang-sayang banget nih ke Intan sampai ngasih sekaligus sebanyak itu begitu ya. Jadi janjinya apa tadi, sekolahnya harus berprestasi ya. Janji lo. Janji. Benar ya. Seneng kan? Seneng. Sayang kan Bu Nunun sama kamu? Nah, itu. Ya Teh. Kalau dia malas-malas belajar, kita lapor bareng-bareng. Iya, kita pites bareng-bareng. Sadis. Kita biarin sadis buat kebaikan, Bu, ya. Iya. Beruntung ya, Kak. Iya. Daripada kita sayang-sayangin enggak ini, daripada disuruh leha-leha apa gitu kan. Lebih baik dari sekarang dipecutnya. Betul. Karena hidup itu keras. Iya. Gitu, Tan. Tulit langsung dipakai sama Intan buat pulang. Berdiri Intan biar lihat dia, lihat nih biar terang sini sana. Tuh ya, cocok banget dah. Tadi kaos-kaos yang dari Tokyo itu ku kasihin semua ke dia. Pas soalnya di dia. Bilang makasih sama Tante Lydia. Untuk Tante Lydia makasih banget. Sip. Itu abis ngerampok ya? Iya, lagi udah ngerampok rumahnya Bu Nunun nih. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama, makasih buat donaturnya juga. Iya. Tuh, segala sendal di situ semua belum ada wadahnya. Ini uang bulanan buat sekolah Intan. Yang ini Bu Nunun nitip buat Mama, buat Bu Oon ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Janji loh. Sekolah yang benar kamu ya.